saat engkau di sana. Cinta memang terkadang menghadirkan kejutan yang tak terduga. Seperti halnya dengan cinta yang dirajut pasangan muda Risty Tagor dan Rifki Bawel. Kisah cinta yang belum lama terjalin di antara mereka rupanya mampu meyakinkan Risty dan Rifki untuk melangkah serius hingga ke altar pernikahan. Dan jelang hari pernikahan mereka yang akan digelar hari ini, jam 9 pagi di sebuah gedung di kawasan Jakarta Selatan, kemarin Risty pun menggelar acara pengajian di kediamannya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pada mama dan papa, atas semua kesalahan yang pernah buat selama ini. Sebagai manusia yang tidak sempurna, aku tidak bisa luput dari kesalahan. Saya janji sama mama dan papa. Terima kasih, mama. Sudah merawat dan membesarkan aku. Sampai aku jadi seperti sekarang ini. Aku buat Risty. Cara hari ini, insya Allah Risty mau adain pengajian. Terus biasa kan pengajian sebelum pernikahan seperti itu, dan memang apa keluarga aja ya. Jadi Risty itu pesannya ke kita, ini kakak saya yang paling tua, pesannya kalau bisa ya ingin lebih hikmat seperti itu. Menikah di usia muda bukanlah perkara mudah. Tapi sepertinya Rifki dan Risty sudah benar-benar mantap untuk menghadapi segala persoalan yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap pasangan berumah tangga. Gak jaminan ya? Bismillah lah, kalau kekhawatiran kan berapapun aja umurnya. Iya. Kejauhan, jauh banget gitu. Kemudahan, udah banget ya. Biasa lah, manusia kan selalu ada kayak gitu. Ya. Tapi kita bismillah aja, usia gak jaminan.